Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabar, sahabat sepengetahuan? Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kota Adelaide. Kota Adelaide adalah ibu kota dan kota terpadat di Australia Selatan, dan kota terpadat kelima di Australia. Adelaide dapat merujuk ke Adelaide Raya, termasuk Adelaide Hills atau pusat kota Adelaide. Demonim Adelaide digunakan untuk menunjukkan kota dan penduduk Adelaide. Adelaide terletak di Adelaide Plains di utara semenanjung Flario, di antara Teluk Vincent di barat dan pegunungan Mount Lofty di timur. Wilayah metropolitannya membentang sejauh kurang lebih 20 km dari pantai hingga kaki pegunungan Mount Lofty dan membentang sejauh 96 km dari Gawler di utara hingga pantai Selix di selatan. Sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan Australia Selatan, Adelaide merupakan lokasi banyak lembaga pemerintahan dan keuangan. Sebagian besar lembaga ini terpusat di pusat kota di sepanjang jalan raya budaya North Terrace dan King William Street. Sektor ketenagakerjaan terbesar di Australia Selatan adalah perawatan kesehatan dan bantuan sosial, melampaui manufaktur di SA sebagai pemberian kerja terbesar sejak tahun 2006. Pada tahun 2009, manufaktur di SA memiliki rata-rata ketenagakerjaan tahunan sebanyak 83.700 orang dibandingkan dengan 103.300 orang untuk perawatan kesehatan dan bantuan sosial. Perawatan kesehatan dan bantuan sosial mewakili hampir 13% dari rata-rata ketenagakerjaan tahunan negara bagian. Wilayah Anggur Adelaide Hills adalah wilayah ekonomi yang ikonik dan layak bagi negara bagian dan negara dalam hal produksi dan penjualan anggur. Panen pada tahun 2014 dilaporkan terdiri dari 5.836 ton. Pada tahun 2018, saat lebih dari 80 organisasi memperkerjakan 800 orang di sektor luar angkasa di Australia Selatan, Adelaide dipilih sebagai kantor pusat Badan Antariksa Australia yang baru. Badan tersebut membuka kantor pusatnya pada tahun 2020. Badan ini berupaya untuk melipat gandakan ukuran industri luar angkasa Australia dan menciptakan 20.000 lapangan kerja baru pada tahun 2030. Olahraga utama yang dimainkan secara profesional di Adelaide adalah sepak bola. Adelaide adalah rumah bagi dua tim Liga Sepak Bola Australia, Klub Sepak Bola Adelaide dan Klub Sepak Bola Port Adelaide.